menjelaskan tentang ciri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah betul-betul utusan Allah dan yang bersamanya adalah orang-orang yang sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Kalian melihat mereka selalu ruku, selalu sujud. Perhatikan kalimat ruku dan sujud ya. Ada kalimat sujud di sini. Lalu Allah setelah itu menyebutkan untuk mencari keruntuhan mereka, kalian melihat di wajah mereka bekas sujud itu. Sujud pakai apa? Hah? Pakai dahi. Jelaslah orang kalau sujud di dahinya ada warna hitam. Dan itu tidak semua orang bisa keluar tanda hitam di dahinya. Kalau antum betul-betul ikhlas sujud, maka baru Allah tandakan tuh. Secara alami memang begitu. Jadi jangan karena ada satu kaum khawarij yang seperti itu, atau orang yang tidak benar, kemudian kita tolak ukurkan, oh kalau begitu orang beriman tidak boleh ada tanda di dahinya. Gimana caranya? Allah sebutkan cirinya memang itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi sama hidung. Pastilah dahi tersentuh dan akan berwarna hitam, gitu kan? Ciri-ciri sudah sangat jelas di kiri para sahabat ini. Memang mereka semua dahinya hitam, gitu. Ada orang itu ditanya, gak penting nyebut namanya, karena orangnya gak penting. Ya ada orang ditanya, saya mau nanya, apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam? Apa betul dahinya Rasulullah hitam? Karena bekas sujud dahinya Rasulullah hitam. Apa betul seperti itu? Dia jawab, oh ya memang benar. Memang udah jelas itu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Yang bersama beliau SAW. Itu adalah orang-orang yang asyidda' al-kufar. Ruhama' bainahum. Orang-orang kalau kepada orang yang kafir keras. Kepada sesama mereka saling menyayangi. Ya. Di ujung-ujung ayatnya tertulis di situ, simahum fi wujuhim min athari sujud, di wajahnya ada bekas sujud. Kan jelas Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud. Siapa? Wajah siapa? Mereka. Lah mereka siapa? Itu Nabi Muhammad sama siapa? Sahabatnya. Jadi jelas Nabi Muhammad dahinya hitam. Gua blok awakmu. Mohon maaf. Karena ini penghinaan pada Nabi, maka saya goblok-goblokkan orang itu. Ini menghina Nabi. Orang tadi kan kelihatannya pintar ngomong ya. Kelihatannya pintar ngomong. Orang yang seperti ini dapat sabdanya Rasul, man fassara al-Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahum minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, silahkan ambil tuh tempat duduknya di neraka udah disiapin. Hati-hati nih. Ini ayat Al-Qur'an. Coba buktikan sama saya. Ada enggak ayat yang bilang kalau Nabi itu jidatnya hitam? Dahinya hitam, ada enggak? Satu ayat, apalagi hadis. Nah itu ayatnya, coba dibaca. Enggak ada kalimat dahi Nabi, dahi sahabat hitam, enggak ada. Yang ada apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Lah kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Enggak ada. Anda boleh tanya tafsir manapun, saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir apa Dhul Manthur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim artinya adalah dahi hitam. Gak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Nah terus gimana nih sebetulnya di wajahnya ada bekas sujud? Nah makanya nanya sama ahli tafsir, jangan pakai kepalamu sendiri. Iya tanya sama ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan itu ada dua tafsir. Enak loh kalau nanya sama ulama itu ya. Dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Yang tampak di dunia
ada dua. Satu tampak secara zahir, ada bekas sujudnya, tapi bukan dahi hitam. Apa? Di dahinya kalau habis sholat malam, itu subuh, kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel. Kenapa? Gak wudhu lagi, sebab wudhunya belum batal, malam tidak tidur. Sehingga dikenali, ini loh orang-orang, kalau malam mereka tidak pernah tidur. Karena di dahinya ada bekas tanah yang nempel, bukan dahinya hitam. Jelas kan? Tafsir yang kedua, tampak di wajah, artinya apa di dunia ini? Karena malam itu sujud, terus sholatnya itu banyak, maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tampak di wajahnya bekas sujud, bekas malam melek sholat. Ya, tampak wajahnya pucat, sufroh fi wujuhim. Warnanya pucat. Warnanya pucat ketoan. Oh, ini malam enggak tidur ini. Tapi karena sholat. Kemudian tampak di wajahnya bekas sujud, artinya apa? Karena malam itu digunakan ibadah terus, kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri. Walaupun pucat dilihat enak. Walaupun orangnya jelek jadi ganteng, aneh kan? Karena ada bekas sujud, dilihat nentremno ati. Iya, di wajahnya ada tanda tawadhu, merendahkan diri, di wajahnya tampak khusyuk. Itu yang dimaksud bekas sujud di dunia. Lah di akhirat bagaimana? Bekas sujud di akhirat, wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain, sehingga kelihatan, oh itu tuh yang banyak sujud nih, yang banyak sholat, yang banyak sholat, di wajahnya ada bekas sujud. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, beb, dahi hitam? Ya, itu kecelakaan. Mohon maaf, itu kecelakaan. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif. Kemudian dahinya hitam, ya enggak apa-apa. Jangan dicela, jangan dicela. Memang kulitnya begitu mau diapakan? Masuk kemudian mau dicat putih, tambah aneh kan gitu ya. Udah enggak apa-apa, tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidaksolehan. Bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidaksolehan, ya biasa aja dahinya hitam. Tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan itu. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya enggak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temannya. Ada orang begitu kan? Dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga. Jangan sampai memaksakan diri sujud ben ireng ngono lho. Paham toh? Nah, saiki tambah diireng-irengno. Lain kalau kita udah jaga, kita usahakan jaga kepala kita, sujudnya biar enak, biar enggak bekas. Kok masih bekas? Karena memang kulitnya sensitif, maka tidak jadi masalah. Dan kita enggak boleh su'udzon, kujireng-ireng, enggak boleh begitu. Ya kan, enggak boleh seperti itu. Wah, ini riak ini. Ini riak, enggak boleh seperti itu. Jelas ini ya? Nah, ini, maka hati-hati. Nah, jenengan kalau mau tahu bekas zikir saya kasih tahu. Bekas zikir sama juga bekas main kartu. Ini loh, mata kaki itu loh. Orang yang banyak silo main kartu sama zikir itu kan mesti kakinya hitam gitu kan ya. Kakinya hitam lah, itu ciri-ciri orang yang banyak main kartu atau banyak zikir. Silahkan bedakan sendiri. Makanya kan bukan ukuran ya. Ukurannya bukan masalah hitamnya, paham gak ya? Ya itu ngapal kan. Ya gak apa-apa kalau hitam gak jadi masalah. Tapi ukurannya bukan itu, apalagi memfatwakan. Oh, Nabi dahinya hitam, ini kurang ajarnya luar biasa. Oh, gara-gara dia dahinya hitam terus Nabi disamakan sama dia, ngawur awakmu. Ya hitam seperti ini ya, disamakan sama dia. Emangnya dahi Nabi seperti kamu? Ngawur awakmu. Ya ngawurnya luar biasa. Rasulullah SAW dahinya itu lebar tapi lebarnya bagus. Kulitnya warnanya merah. Ya, keputih-putihan, putih ke merah, merahan. Itu Rasulullah SAW bersih. Gak ada satu hadis yang menyebutkan Nabi dahinya hitam. Gak ada.